Oi geng, balik lagi sama gua. Jadi kali ini gua main Endol Party lagi. Jadi tadi itu gua udah buat video, cuman kayak kepanjangan gitu kan. Jadi ada yang kurang yang gua jelasin. Jadi di video kali ini gua nyambungin video yang tadi, cuman ini gua mau ngasih tahu. Jadi kalau VIP minimal VIP 3 kayaknya udah dapat kayak reward kupon gratis gitu, cok. Oh, di gila ini hujan deras banget lagi anjir. Gua ngerinya ada geledek terus pipi gua mati gitu. Jadi lu dapat kupon kayak baju gratis. Tapi kayaknya itu kalau udah beli pernah top up ya. Jadi kalau pernah top up di itu tuh kayaknya minimal VIP 3 sih kayaknya kalau gua lihat. VIP 3 ke atas. VIP 2 ke atas itu udah pasti dapat sih harusnya. Kupon set gratis sama gua mau bahas cara naikin level rumah ya. Jadi tadi gua lihat itu rumah itu nggak di-update kayak dulu itu loh. Kalau dulu kan lo taruh dekorasi terus lo kayak update rumahnya gitu. Kayaknya ini enggak sih, kayaknya beda lagi gitu. Jadi caranya beda lagi. Gua sekalian mau kasih tahu cara update rumah juga. Oke, gak usah banyak bacot, kita ke mall dulu ya. Gua mau beli yang gratisan nih. Jadi kalau VIP 3 ke atas tuh dapat sesuatu yang gratis, tapi dia tuh nggak mon ya, gitu kayak pala, rambut, ya pokoknya satu set doang, nggak bisa mon ya. Kalau bisa mon, gue seneng banget sih, gue pasti beli mon yang mahal gitu ya. Udah pasti gue beli mon ini ya, tapi ini kalau beli ini nggak ada ya, nggak bisa gratis kayaknya. Soalnya nggak dapat gitu. Aduh ini, sampai ketekan mulu. Tuh, soalnya gue nggak ada tiket kuponnya ya, yang biar dia gratis gitu ya. Anjir, nggak ada kuponnya, cok. Jadi gua ada voucher itu cuman ada baju sama sepatu ya. Palanya udah gua coba tadi gua pakai. Jadi itu benar-benar gratis. Coba gua coba yang ini ya. Apakah ada diskon gitu? Oh, ada diskon tuh, 300 diamond ya. Jadi vouchernya sangat berguna bagi Nusa dan bangsat gitu. Coba kita jangan beli ini ya, beli yang lain gitu ya. Yang harganya sama 300 diamond, apakah jadi gratis gitu? Yang 300 diamond cari apa ya kira-kira 300 diamond atau yang di bawah 300 diamond. Coba nih, misalnya ini kan 300 ya kita beli. Kok kuponnya nggak bisa dipakai ya? Harganya sama nih 326. Mana voucher gua tadi? Jadi nggak bisa ya, harus yang harganya mahal kayaknya. Kayak gini gitu mahal nih, 1200. Iya, jadi harus yang mahal baru ada diskon ya. Wah, berarti nggak bisa gratisan kalau yang itu. Berarti kita pakai kupon yang karena gratisan, jadi kita cari yang paling mahal aja ya, cowok. Kita cari harga paling mahal. Tadi gue beli rambut tuh, rambut yang ini bukan ya, bukan ya. Ini bukan ya rambutnya tadi gue pilih. Pokoknya gue cari paling mahal sih tadi itu. Oh enggak, ini gua hutan plum ya. Tadi gua pilihnya hutan plum, jadi gua harus ambilnya hutan plum juga sih ini kayaknya. Soalnya yang lain itu kayak murahan gitu. Kalau murahan enggak usah ya beli ya. Jadi kalau lu dikasih yang gratisan tuh lu harus pilih yang mahal ya, cowok. Jangan yang murah. Ini juga mahal sih. Tapi kayak gini gitu ya. Enggak usah deh. Ini next time aja kalau kita dapat dari reward top up lagi, lu dapet yang gratisan lagi baru kita ambil yang itu ya. Jadi gua mau ambil hutan plum dulu nih, karena gratisan gua ambil lah yang mahal, cowok. Jadi kalau lu ditanya di traktir mau makan, lu pilih menu yang mahal gitu. Namanya di traktir sekali-sekali ya kan, lu pilihnya yang mahal. Jadi kita beli aja ini. Tuh, gratis, cowok. Jadi lu gratis, lu bisa pilih set apa aja yang lu mau. Kalau lo ada kuponnya, jadi tuh lo belinya tuh gratis ya. Jadi kalau gue sih, gue nggak mungkin beli yang murah gitu ya. Karena gratis ya, gue pilihnya mahal. Tapi ini apa ini? Wow, ini boleh uga gitu ya. Nah, tapi menurut gue kurang mahal aja gitu ya. Kalau bisa ada yang 20 ribu diamond, kita beli 20 ribu diamond ya. Mumpung murah gitu. Yang ini mahal banget ini. Gue beli yang ini aja lah.
Mahal banget ini. Mumpung gratis kita beli, boy. Sip. Kita pakai langsung. Saat gratisnya udah gue beli, tinggal kita ke rumah ya, update rumah. Udah gue pakai ini ya. WD, mantap, ganteng-ganteng. Dikasih gratisan ya. Mantap ini. Kita udah kayak kaisar aja ini. WD-WD. Sayang banget sih Pokemon nggak bisa di situ. Kita ke rumah. Aduh kok gua kereng, aduh salah pencet. Salah pencet lagi bajing. Kita ke ini dulu. Rumah. Gua mau naikin level rumah gua nih. Jadi cara naikin level rumah sekarang beda gitu ya. Gua kira kayak naro dekor gitu, anjir. Kan dulu kan taruh dekor dulu biar fashionnya berapa, rumah lu kecantikannya berapa, baru lu bisa kayak naikin levelnya gitu ya. Cara naikin rumah kan levelnya kayak gitu. Kalau dulu, sekarang beda cowok. Nah tuh misi gua kelar, tadi gua ada misi memanen kayaknya. Misi-misi ini kelarin, suruh mau masak lu masak gitu. Jadi tadi itu caranya naikinnya kayak gitu. Ini gua mau coba lihat ya. Jadi ini kamar utamanya itu harus level 31 sama level 15 ya. Jadi lu naruh dekorasi di sini tuh kayak nggak bisa buat ngupdate sih. Gua lihat tadi tuh. Bentar, kayak ini apaan ya? Gua beli gini dulu ya. Biar nggak wabok-wabok amat gitu rumah gua biar indah-indah dikit gitu ya cowok. Apalagi yang bisa ditaruh itu apaan sih, nggak bisa lagi ya, udah kayak gini doang lah ya. Itu harus level 26 level 12. Oke, ntar hidung gua beler mulu lagi tai. Jadi kan kalau dulu itu kan naro fashion tuh, ada kecantikan rumah gitu. Lu taruh, jadi lu bisa baru bisa update rumah ya. Sekarang enggak ya. Sekarang kayak gitu, Cok. Sekarang beda gitu loh. Jadi sekarang itu caranya naikin level rumah itu lu buat masak-masak mulu gitu ya. Jadi lu jangan lupa nanem, lu harvest, ini kemen harvest mau masak gitu ya, bener ini. Jadi lu tanem dulu tuh, pupuk gua habis, jadi bisa beli. Nah ini jadi gua, lu tuh kan pulangin gua lama itu, jadi itu lu pakainya kayak gini, lu beli pupuk, lu kasih pupuk biar dia tuh cepat tumbuh, nggak tumbuh anjing. Oh ini benih CP ya, wah ini kok dia tanam di tempat gua cok. Wah ngelunjak, dia nanam di tempat gua dong. Terus gua ngasih pupuk punya dia gitu. Oh belum tumbuh-tumbuh tuh benih CP dong, bukan benih gua. Jadi kita tanam-tanam begini boy. Kita kasih pupuk ya nggak, biar cepat tumbuh. Beli aja langsung banyak. Kasih pupuk, dia tumbuh. Langsung tumbuh, jadi lu bisa nunggu-nunggu kalau lu mau. Kalau lu mau nunggu nggak apa-apa, tapi kalau lu nggak mau nunggu, lu beli pupuk aja, lu kasih pupuk biar dia cepet naik level gitu. Kayak gini tadi gua naik level sih. Nah, beli gini cok. Beli aja pakai gold. Ini deh, refresh aja, kita beli nih. Ada susu, beli aja yang bisa dibeli. Kalau mau uber level,
Cuman ini kosong banget ya, benih-benih CP ini apa maunya ini? Tunggu. Tuh, lo jadi dapat SP kan? Ini dapat SP tuh. 225. Jadi lo bisa naik level rumah lo. Nah, gitu coy. Oh, ini benih CP nih. Jadi harus CP yang naro benih gitu ya. Kita nggak bisa tanam, cok. Rumah gue udah level 6 ya. Habis itu kita masak. Habis kayak gitu kita masak, boy. Aduh, ini hujan gede banget ya. Ini kalau jalan kempola kelihatan, cok. Tuh ya. Kempolanya kelihatan. Oh, tahun ini jangan beli yang ini ya, jelek ya. Kempola kelihatan. Hujan. Kita lihat dulu orderannya apa. Ini kue apa? Kue strawberry. Kue strawberry berarti membuat. Kita masak kue strawberry dulu. Udah, tinggal masak. Jadi, wih, yang masak kapal gua, boy. Araso yang masak, araso. Itu bisa di up. Ini resep. Oke, jadi kita lihat orderannya dulu tuh. Apa tuh yang dia maunya itu? Lokasi order. Saya dapat SP, lu bisa naik level lagi. Nah, gitu cara naik level rumah ya, boy. Jadi yang sekarang main dulu tuh beda gitu ya. Kita lihat orderannya apa, kue apa ini? Kue Daifuku. Jadi kita buat. Kita masak lagi Daifuku. Gampang sih ini. Arasu udah jadi chef sekarang. Kita order lagi. Defuku, serahkan order. Kayak gitu coy, cara ngeling levelnya. Jadi gampang lah ya. Kita order lagi, kasih makan, buka lagi. Kita kelarin semua, kita masak lagi. Oke, jadi lagi ya, sekali lagi. Oh, nggak ada ya. Lagi masuk. Jadi gila. Kita kasih dulu ordernya. Eh, beda ya. Oh, ini butuh 3, dia mau 3, kurang ajar. Susunya habis dong. Kok masih ada susunya? Aduh, kurang lagi coy, kurang satu lagi, susunya nggak ada habis. Kita butuh susu. Jadi ini tiap berapa jam itu ya? 3 jam refresh-nya ya. Kalau lo mau ya pakai gold sih refresh-nya. Biar lo bisa beli bahan-bahan buat masak gitu ya. Buat masak sama buat bercocok tanam tuh bisa beli. Jadi lo refresh pakai gold. Gold lo harus banyak tuh. Kayak gitu. Jadi lo refresh-refresh aja lah kalau masih gratis sama murah-murah mah ya. Terus kita masak lagi. Apa tadi butuhnya? Ini kan kita buat masak. Terus ordernya kelarin gitu boy. Silakan order, dapat SP dan levelnya naik. Oke. Nah, jadi kayak gitu cara naikin level ya. Jadi ini apa nih? Ada tamu nih gimana nih? Oh, kalau ini jangan, ini pakai diamond. Diamond lu habis nanti. Jadi lu harus tunggu 2 jam, 3 jam lah ya. Tunggu 3 jam baru bisa order lagi gitu. Jadi mentok kalau baru ngupdate tuh level lu level 8 lah ya. Sama misinya kelarin nih. Lumayan dapat pupuk. Misinya nih kelarin nih kalau bisa ya. Ya, ntar order next order. Tunggu 3 jam lagi. Oke, jadi cara naikin level rumah sekarang kayak gitu, Bray. Jadi lu tuh harus
yaitu bercocok tanam sama kelarin apa ya, NPC-nya itu kayak mau pesan makanan apa, lu lu masak, lu order gitu. Jadi gitu doang sih caranya. Dan kalau di sini itu benihnya benih CP ya. Jadi lu bisa bantu CP lu buat dia tanam benih gitu. Kayak gitu lo, boy. Lu bisa bantu CP lu kayak ngasih pupuk gitu. Pupuk kandang. Ya. Tapi dia levelnya udah 11, jadi dia pakai diamond itu. Dia pakai diamond kali ya, plus udah 11. Muka gila juga. Level 11 kampret itu ya. Leuga gitu loh. Kalau gue lihat sih gitu doang sih. Wih, keren juga ya rumahnya, gede boy. Jadi gitu aja geng, jadi caranya ya kayak gitulah ya. Kalau mau naikin level rumah lu biar cepet tuh kayak gitu cara naikin level rumah. Jadi beda dengan yang dulu. Terus kalau lu VIP 3, rata-rata lu pasti dapat kupon gratisan kayak tadi itu. Jadi lu tinggal pilih aja mau set yang mana, yang mau beli pakai kupon itu gratis gitu. Oke, thank you, thank you.